terjadi antara Bayu Oktara dengan Yesi Librida. Membuat pria berkepala pelontos ini memperoleh hak asuh anak. Bayu pun berusaha menjadi ayah yang baik untuk Ciara meski ia disibukkan dengan beberapa aktivitas. Lantas, adakah kesulitan yang dialami oleh Bayu selama menjadi single parent? Enggak kok, semuanya kalau dijalani pakai hati santai. Oke. Okay. Meskipun hak asuh jatuh ke tangan Bayu, namun anak sulung dari 5 bersaudara ini tak pernah membatasi mantan istrinya untuk bertemu dengan sang anak. Kapanpun ia ingin bertemu, Bayu selalu memberikan izinnya. Mamanya, cara sama mamanya, ya kapan mamanya mau ketemu, anytime dia bisa ketemu.